Oh iya, teman-teman sudah tahu buku pop-up kan? Buku pop-up adalah buku yang ketika dibuka bisa menampilkan bentuk tiga dimensi atau timbul. Di buku ini kita akan diajak berpetualang ke 5 habitat hewan yang berbeda-beda. Mulai dari pegunungan yang tinggi sampai ke laut yang dalam. Habitat adalah tempat hewan hidup, mulai dari mencari makan, tempat berlindung, dan berkembang biak. Kelima habitat hewan itu adalah mountains atau pegunungan, rainforest atau hutan hujan, grassland atau padang rumput, coral reef atau terumbu karang, deep ocean atau laut dalam. Yang pertama, mountains atau pegunungan. Kawasan ini adalah habitat tertinggi yang terkenal dengan suhunya yang dingin, banyak salju, dan sangat sedikit sekali pohon. Pegunungan tertinggi di dunia adanya di Himalaya. Di sana sangat sedikit sekali hewan yang hidup. Pada saat musim dingin datang, beberapa binatang turun ke tempat yang lebih rendah. Sisanya akan tetap di pegunungan yang tidur dalam waktu yang lama, atau disebut dengan hibernasi. Salah satu contoh hewan yang hibernasi adalah beruang coklat. Sekarang kita coba lihat beberapa jenis hewan lain yang di pegunungan yuk. Yang kedua, rainforest atau hutan hujan. Habitat ini adalah habitat yang paling banyak jenis hewan dan tanamannya. Bentuk habitatnya adalah hutan lebat yang banyak hujannya sepanjang tahun. Hutan-hutan yang paling lebat adanya di kawasan Amazon, Amerika Selatan. Indonesia juga termasuk kawasan tropis loh teman-teman. Hewan yang hidup di tempat ini rata-rata warnanya sangat cerah dan menarik. Dan mereka sangat suka sekali bermain di sekitar pohon.
Tapi ada juga hewan yang berbahaya loh, seperti katak beracun dan ular piton. Kita lihat yuk hewan-hewan yang lain. Berikutnya, grassland atau padang rumput. Kalau di sini, teman-teman pasti sudah tahu sama jenis hewannya. Padang rumput adanya di daerah yang curah hujan yang sedikit, sehingga tidak banyak pohon di sana. Rata-rata hewan di sini memakan rumput. Hewan pelari tercepat kita hidupnya juga di sini loh teman-teman. Selain itu, hewan terbesar di darat yaitu gajah juga hidup di sini. Ayo kita lihat jenis hewan yang lain.
Yang keempat, coral reef atau terumbu karang. Kalau tadi kita di habitat darat, sekarang kita di habitat air. Di sini hidup berbagai macam hewan air, terutama ikan yang warnanya sangat menarik. Habitat terumbu karang adanya di perairan daerah tropis yang lautnya dongkol serta hangat. Coba tebak, terumbu karang terbesar adanya di mana, teman-teman? Adanya di Australia, namanya Great Barrier Reef. Sekarang kita ke laut yang dalam dan gelap, deep ocean atau laut dalam. Di sini gelap sekali, teman-teman, tidak ada cahaya. Karena sinar matahari tidak bisa masuk ke sini. Jadi selain gelap juga sangat dingin di sini. Laut terdalam adanya di Samudera Pasifik. Di sini hidup berbagai macam hewan air yang bentuknya aneh dan serem. Beberapa dari mereka badannya bisa mengeluarkan cahaya. Walaupun bentuknya seram, mereka tetap ciptaan Tuhan. Yuk kenalan sama hewan-hewan laut dalam.
Nah, bagus kan teman-teman bukunya? Kita jadi tahu berbagai macam hewan beserta tempat tinggalnya. Tugas kita adalah menjaga alam supaya tetap terawat. Oke teman-teman. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.